Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama MHI, Isnin 10 Julai. Gelinya tengok katak dan kodok, tapi jangan tak tahu ada yang meminati. Bersama geng peminat katak dan kodok, apa tarikan haiwan amfibia itu sehingga boleh dijadikan peliharaan? Dan jom berkunjung ke Melaka bagi melihat pertandingan perahu naga Cina yang diadakan di Sungai Melaka. Assalamualaikum, 10 Julai 2023. Kami kembali bersiaran untuk anda di Malaysia hari ini. Dan minggu ini pertemankan kami berdua. Saya Hanif Miswan. Dan saya Hazrina Kasim. Untuk satu jam ini kita nak bawakan perkongsian yang pastinya menarik. Selalu orang kaitkan hari Isnin ini macam susah sikit energi nak mula blue di hari pertama. Mulanya perlahan, jalan pun perlahan apa semua kan. Jadi kita nak terus pergi ke gear 5 lah. Kita ingin membawa anda kepada satu tahap yang mungkin tidak pernah terjangkau di akal fikirannya. Satu hobi yang akan kami bawakan kepada anda berkenaan dengan ini sebenarnya untuk pemahaman ekosistem dalam kehidupan. Penting untuk ada semua hidupan ini dipelihara, hidupan ini untuk kita fahami apa fungsi mereka dalam alam sekitar. Betul, dan yang pastinya juga mungkin ramai dalam kalangan anda bila sebut tentang katak, tentang kodok, ada timbul perasaan geli dan juga mengerikan. Kalau bagi saya sendiri, awak okey ke tak okey? Saya nak uji nak tahu tu. Saya okey untuk tengok. Okey untuk tengok. Okey untuk tengok sebab baru saya tahu sebenarnya di dunia ni ada lebih 7,000 spesies katak. Ya, betul. Bayangkan ada 7,000 spesies dan pastinya setiap spesies ini mempunyai keistimewaan dan keunikan yang paling rare. Saya dulu pernah main bola petang-petang, hujan. Waktu hujan main bola petang-petang kan licak apa semua kan. Dan lawan kami yang utama adalah katak. Okey. Kalau sepak bola mereka lompat kan. Jadi itu antara sebabnya kenapa macam kita akan selalu fikir bahawa katak ini adalah haiwan yang berada di luar habitatnya, kawasannya, dan kita tak boleh nak ganggu sangat kan. Tapi percaya atau tidak, ada segolongan manusia ini yang mempunyai minat yang luar biasa. Sangat luar biasa. Mengumpul, memelihara dan juga menjadikan katak sebagai haiwan peliharaan. Yang kalau kita tengok pun macam seriuslah. Bila kita tanya, katanya inilah haiwan paling comel yang membuatkan mereka teruja. Bukan seekor, bukan dua ekor, banyak sebenarnya. Tapi sekejap lagi kita akan bersama dengan individu-individu istimewa ini. Nak tahu sebenarnya apa yang membuatkan mereka teruja nak pelihara katak atau kodok. Tapi ada yang masih lagi dengan stigma geli, takut kan. Awak tak lompat. Saya okeylah. Tidaklah terlalu takut ataupun geli. Okeylah, bolehlah. Kalau nak minta macam jadi putera katak tu okey saja kan. Okey. Tapi orang ramai sama mereka ini takut ataupun geli dengan katak ini. Jom kita saksikan. Okay, awak tahu tak antara haiwan amfibia? Tahu? Contohnya katak, cicak. Katak, cicak, buaya. Adik takut katak ke tak takut katak? Tak. Kenapa? Sebab saya suka haiwan-haiwan ni. Katak saya tak takut sebab dia kecil kan, saya besar. So tak takut lah. Tengok macam tu. Kau pegang tu tak tahu lagi lah sebab dia kan seram jugalah dia. Walaupun kecil. Okay. Saya ada bawa katak tau sebenarnya. Tak takut tu tak, tapi geli lah kalau nak pengandil lembik kan. Saya takut katak, tapi lebih takut pada cicak lah. Saya rasa macam badan dia macam geli kan, macam squishy-squishy macam tu. Sebenarnya saya ada bawa katak kat sini. Abang ada bawa katak tau? Adik boleh pegang? Boleh. Okay, saya pegang. Bawa keluar ke? Boleh. Ke nak pegang, pegang? Nak ke? Jom. Boleh? Oh, okey. Dia tak gigit kan? Tak, ni katak bela. Dia tak lompat kan? Katak mesti lompat. Itu minat masing-masing lah. Berani ke tak berani tu masing-masing lah. I am scared. Adalah katak nak jinak lah. Cuba awak pegang. kalau pegang macam ni boleh lah. Pegang. Tak, saya tak rasa dia comel. Tak tahulah. Okey ni. Okey. Cuba awak pegang. Pegang ni lah. Pegang bekas. Comel aku. Kita tak boleh nak tunjuk. Tak tahu lah dia. Comel je. Dia lembut. Macam mati je. Tak lah. Mati hidup je. Tak gerak pun. Takut dia lompat. Tak tahu.
Ni ke orang kot. Ada orang rasa comel, ada orang rasa. Okey, cuba ada pegang. Okey, ada pegang. Anda takut katak? Mungkin anda mempunyai ranidafobia. Ranidafobia ialah keadaan ketika seseorang mengalami ketakutan yang melampau apabila berhadapan dengan katak. Istilah ini berasal daripada bahasa Latin, iaitu rani bermaksud haiwan amfibia seperti katak dan kodok, serta fobia iaitu ketakutan. Gejala yang dialami penderita ranidafobia boleh dirasakan secara fizikal atau psikologi. Antaranya seperti menangis, gemetar, berpeluh dan mual. Penyebab fobia ini biasanya ada kaitan dengan pengalaman trauma bersama katak. Ada beberapa cara untuk mengatasi fobia ini, antaranya seperti melalui terapi pendedahan, kognitif tingkah laku CBT dan preskripsi ubat yang diberi oleh pakar. Alah, comel. Si katak lompat. Ting, ting. Awak jangan macam-macam. Nanti dia lompat. Kenapa? Betul awak juga. Eh, awak lah yang tangkap. Okey, jom kita perkenalkan. Okey, ini dia kita bawakan ramai. Tapi hari ini bertiga saja kami bawakan di studio ini. Saya nak perkenalkan di sebelah saya ini. Kita bersama dengan Ruhaifilia Abdul Rani, peminat katak atau lebih dikenali dengan nama Mawar. Ya. Di hujung sana kita ada Cik Ahmad Hafizi Ahmad Zaini. Mm-hmm. Juga peminat katak Pac-Man. Ini khusus sikit. Ini Pac-Man. Yeah. Dan sebelah saya tadi adalah tuan empunya Fuka ya. Ya, Fuka. Namanya adalah Nur Iman Rushdi, peminat katak dan juga kodok. Selamat datang ke semuanya. Hmm. Bersama dengan koleksi masing-masing ini. Wow. Kita nak berkenalan, nak tahu, tapi sebelum tu kita nak tanya dulu kepada Hafizi. Yes, kenapa katak? Dalam banyak-banyak hobi ni, kenapa memilih untuk menjadi pengumpul dan peminat katak? Sebab utamanya tak berbulu. Oh, awak tak, tak boleh binatang berbulu. Okay. Tapi banyak lagi binatang lain. Kenapa katak? Saya kalau boleh semua binatang saya nak bela. Okey. Dan antaranya adalah katak. Okay. Setakat ni dah ada berapa ekor katak yang dipelihara? Banyak sebenarnya. Okey. Dalam anggaran? Berpuluh jugalah. Berpuluh. Kalau di rumah ada berpuluh-puluh katak. Okey. Daripada 1, 2, 3, 4 ni memang milik Hafizi kan? Ya, saya. Kalau boleh ceritakan sikitlah jenis spesiesnya. Okay. Yang ni Dumpy Tree Frog daripada Australia. Okey. Yang ni Pac-Man. Pac-Man. Warna color yang berbezalah. Okay. Yang ni yang jenis fantasy, yang ni albino dan yang ni yang green lah. Oh, yang kuning tu albino. Ya, saya. Okey, baik. Itu milik Hafizi. Hmm. Ini Mawar ni. Mawar. Daripada tak faham saya. Katak ni sampai ke hujung sana tu semuanya milik Mawar. Dan kita tengok yang Mumu ni Momo. Mumu. Oh, Mumu. Okey. Ini tarikan utamalah sebab baru berusia setahun lebih kabarnya, famous di media sosial juga, tapi besar ya amat ya. Okey, kenapa Mawar? Kenapa katak ni? Macam mana awak boleh terjebak ni? Saya terjebak sebab saya nampak, kalau pada saya lah, saya nampak dia sebab comel. Lepas tu dia saya tak faham comel dia kat mana. Comel lah. Comel lah, dia ada pelbagai warna. Okey, okay, contoh kita ada warna kuning. Lepas tu kita bila kita tengok yang bila dah besar, nampak warna lain pula, warna hijau ada, warna merah ada. So macam-macam color ada. Sendiri di rumah dah berapa banyak yang dipelihara? Lebih puluh-puluh jugaklah macam Hafizi, tapi banyak jugaklah. Memang ada satu ruang khas untuk katak ni. Katak ada, haiwan lain pun ada juga. Okey. Pasangan. Baik. Okey, Nur Iman Rushdi. Yes, ni tadi Fuka. Yeah, awak dah berapa lama dah ni menjadi pencinta katak ni? Oh, kalau pencinta ni daripada kecil. Dari kecil lah. Sebab memang daripada kecil kan kita kalau pergi padang sekolah kan banyak katak kan. Betul. Kalau nampak tu memang suka ambil. Dia lain yang minat awak kan? Saya pergi padang tak adalah macam cari katak. Ya, mak saya dia suka. Dia elak katak nak tenang bola. Tapi ini awak tak pergi ambil katak. Kutip berudu kecil-kecil. Ambil berudu bagi kat mak saya. Nah, ibu kata berudu. Sakit kepala dia. Tapi sebab anak-anak perempuan kan. Okay. Bila dah besar, I start dengan Pac-Man. Okay. So, awak apa ada koleksi yang sebegitu? Ada Pac-Man Seiko. Okay. And then dari situ rasa macam okey, bila katak ni function lah sebenarnya. Dia orang sangat ada personality dia sendiri. Personality. Dia ada personality. Okay, apa antara personality yang bagi awak menarik perhatian? Kalau lain-lain katak lain-lain personality, macam Fuka ni dia agak clingy sikit. Manja. Manja sangat.
Manja. Dia suka makan pun disuap je. Jantan lah buka ni. Ya. Oh, boleh tahan makan buka. Makan disuap ya ni. Ya, makan suap. Hmm. Kalau makan sendiri dia makan satu je. Pandai pilih owner ya. Okey. Dalam banyak-banyak katak ni kalau kita tengok yang paling besar ni yang menarik perhatian ni daripada tadi Anik duk geram nak pegang Momo ni. Okey, kita tengok tahap Rina nak pegang macam mana dulu. Awak akan pegang macam mana? Oh, kalau saya tak ada masalah. Saya memang boleh pegang. Tak pegang lagi. Itu macam tak pegang. Okey. Alah, comel-comel dia. Peganglah macam okey. Kalau pencinta yang sebetulnya boleh pegang macam mana? Kita boleh pegang dia macam ni. Okey, ni jenis apa? Ya, ni bullfrog African. Bullfrog African. Kalau panggil katak lembu lah. Katak lembu sebab dia besar. Dia besar. No. Dia boleh cecah sudah 3. Kita pandangkan dia depan di hadapan kamera. Oh, maconya. Momo? No. Momo ni spesies jantan. Jantan. Dia kalau jantan dia ada berkala lah kat bawah ni. Jangan tiru aksi ni di padang-padang anda ya. No Momo. Ni nervous sikitlah, nervous. Nak pegang ni? Masuk live. Boleh pegang ke? Boleh. Okey. Tapi yang pasti function dia ke bawah ni pegang. Ke bawah dia. Sejuk. Dia sejuk. Ya. Macam tu je. Macam inilah. Alah, comel. Okey, nak tahu juga, kalau dah bela sampai 30 ekor ni, kan, lebih daripada 30 ekor, dari segi penjagaan dan juga pemakanan katak-katak ni macam mana? Dia setiap hari dalam satu hari tu, dalam tiga hari satu kali makan. Makan apa ni kalau contoh Momo ni? Ya, ini Momo ni makan tikus lah. Kalau yang tu makan tikus, yang ni makan ulat roti, yang tu pun pasal saya nampak dia macam lepas serangga-serangga dia. Dia lebih kepada yang itulah. Baik pula eh. Itulah nak pula dia. Suka dengan awak tu. Kalau Hafizie sendiri kan, sebenarnya bila dah ada minat macam ni, dah tentu dah pasangan pun kena ada minat yang sama. Nak tahu juga, mula-mula kenalkan dengan pasangan, dengan isteri, dia boleh terima ke tak? Dia memang dah terima sebab dia pun suka haiwan juga. Every time saya introduce apa-apa haiwan masuk rumah, dia okey aje, tak ada masalah. Terima dengan hati terbuka. Hati terbuka. Seadanya. Ya, saya. Tengok tu dia buat apa. Macam Mawar? Kalau Mawar memang kami pengumpul haiwan eksotik lah. Sama-sama. Sama-sama. Dia lebih pada ular lah. Saya katak, skorpion, lipai. Awak makin cakap makin luar biasa pula. awak ni kalau saya fikir 10 kali kalau nak pergi rumah awak. Saya kalau macam saya kucing skorpion, saya kurang. Itulah masalah. Susah nak faham masing-masing punya minat ni. Okey. Jom kita nak berkenalan ataupun nak perkenalkanlah setiap ekor ni. Okey, yang ni tadi Fuka. Fuka saku. Bakanya adalah Dumpy Tree Frog. Dumpy Tree Frog sama seperti Itu yang hujung tu samalah kan? Sama je. Usia dia berapa tu? Hampir 4 tahun. 4 tahun. Okay. Boleh pegang, boleh angkat. Boleh pegang yang tu. Sebab dia macam dah berusia sikitlah. Jadi biasalah orang berusia ni. Memang dia tenang. Ya, dia relax, dia cool. Saya juga kena pegang ya. Ya, saya. Saya kan urut-urut je tadi. Betul. Kan? Namanya adalah? Mina? Kenapa Mina? Punyalah Fuka. Mumu lah. Jadi Mina. Mina ni jumpa kat mana, Mina? Kat Malaysia. Kat Malaysia. Lepas nama dia Mina. Bukan orang Sik, kan? Bukan. Kok Diang mungkin. Ini Mina. Spesies yang mana? Main tangan. Mainlah. Ni janji dia takkan lompat. Itu. Macam mana nak bagi dia? Macam mana? Dia lompat? Memang lompat. Tak maksudnya dia lompat keluar. Aduhai, macam mana awak nak susah pegang? Awak bagi dia yang tu dah. Tak boleh sebab dia lompat. Okey, bagi dia yang ni. Yang tak lompat, yang tenang. Dia suka yang tenang. Okey. Yang dah berusia. Okey, boleh. Okey. Belum. Sabar. Okay. Sabar. Sejuk. Okey, relax. Sejuk. Okey, urut-urut dia. Okey, saya dah pegang dah ni. Okey. Nak puaskan hati penerbit kita hari ini, kata daripada minggu lepas lagi. Rina boleh pegang katak? Okey, saya dah buktikan. Okey, pegang. Boleh pegang katak? Kita biarkan dia saja fizik. Kemudian, ini ada nama ke apa ke? Yang dua ni tak ada. Belum lagi lah. Ini Coco Jelly. Coco Jelly? Okey. Ini bagi nama Hanif, ni bagi nama Rina. Boleh. Ini jantan. Angkat ni? Jantan dia aktif sikit. Kita boleh angkat dia ke? Boleh. Boleh pegang belakang, bismillah. Ini jenis? Ini Pac-Man tadi lah. Ini jenis Pac-Man. Albino. Albino dia warna kuning eh. Okay, makanannya adalah? Saya ada bagi pellet, serangga, kadang-kadang tikus juga.
Okey. Eh, baiklah. Saya memang ada macam ilmu penenang sikit. Okey. Mawar. Okey, kita nak tahu juga spesies ataupun jenis yang dipelihara Mawar sendiri. Selain daripada Mumu ni. Ini kebanyakan dia Pac-Man lah. Semua Pac-Man. Tapi dia semua jenis lain-lain lah. Ni macam albino sama juga. Tapi dia apa paper eh. Yang ni fantasi. Fantasi? Ha, ni fantasi. Kenapa fantasi? Yang ni boleh sama je. Sama seperti dia ni hybrid. Dia Pac-Man ada banyak species. Okay. Ada macam ni dia Ceratophrys cranwelli. Wow, nama tu susah. So dia hybrid. Biar tak gerak. Okey. Kita biar fizik. Kita setuju tadi. Dia hybrid dengan species yang kita panggil Surinam. So dia akan keluarlah bila dia contoh color merah dicampur dengan color kuning, lepas tu dia akan keluar warna lain. Oh, dia boleh. Boleh. Yang ni campuran warna apa? Yang ni dia albino lah, dia ada keluar, dia ada keluar dia sendiri. Yang tu ada yang dia campur horn dia campur dengan pigmen ada juga. Okay, dia keluar yang tu. Okey, dah ambil kot. Okey. Minta maaf ya, saya bukan apa. Saya pemalu sikit. Ini tak ada nama ke yang? Yang ni tak ada nama. Yang ni adalah nama Picu. Yang ni Pico. Pico. Yang ni dia besar. Tapi saya setuju dengan Fizi tadi lah bila bagi nama ni. Baik elok bagi nama Minah. Senang kita ingat. Betul. Sebab Picu, kalau dilihat kan, kalau kat rumah mungkin ini bekas-bekas tempat. Dia besar. Untuk kita letak bila katak ni kan? Tutup ke tidak kalau kat rumah? Dia kena tutup. Sebab kalau rumah tu dia macam-macam haiwan lain ada. Betul. Kan tadi tu, skorpion, ulau. Pernah hilang ke koleksi katak awak, Iman? Tak pernah. Saya pernah hilang. Tu awak sebulan. Mana? Tu sebulan. Sebulan? Sebulan. Sebulan. Oh, ingat nama dia sebulan. Okey, sebulan. Awak ni. Kena macam mana? Hilang macam mana boleh? Mawar. Kes dia ni tak tutup lah. So dia melompat lah. Dia melompat keluar. Okay. Yang ni tak macam dia lah. Dia suka melompat. Ni kalau ni boleh ke jauh. Ya. Boleh lompat jauh. Jauh. Awak pun. So yang ni kan. Dah hilang. Awak tak patut jadi macam kami tau. Biar kami yang terkejut. Dia pula yang ni. Dah hilang macam mana dapat jumpa balik? Yang ni suami saya dah dapat jumpa balik ni. Kau tidak nangis eh? Memang kalian ni diciptakan. Betul lah dia lompat. Dia boleh lompat jauh. Okey, nak tahu juga dari segi penjagaan ni kan, kalau saya tengok kat sini, tak apa. Dia, ini apa, rumput ke apa untuk tempat habitat dia ni? Yang ni lebih pada lumut lah. Oh, lumut. Tapi dah dikeringkan. So boleh dapat lah dekat kedai pet shop. Okey, macam saya tertarik dengan Iman membawa bekal makanannya. Ya. Oh, ingat anak pergi sekolah je buat bekal. Kena ada bekal. Okey, apa kalau boleh ditunjukkan. This is dubia roach. Okey. So dubia ni kita biasa orang Melayu panggil lipas hutan, lipas tanah kot. Lipas tanah. Dia tak berbau. So kita akan breed sendirilah dekat rumah sebab memang dia mahal kalau beli dekat luar. Tapi dia macam bertepung berdebu sikit. Yang bertepung ni we call it calcium. Okey. So biasanya reptiles dia memang ada calcium dia orang tersendiri yang kita kena add on untuk tulang dia. Untuk dia punya functional motor dia semua, dia kena ada kalsium dia sendiri. So kita dust dengan kalsium and then bagi dia makan. Fuka dah makan? Fuka belum makan. Nak tengok dia makan. Nak tengok juga macam mana bagi dia makan. Ni memang macam mak-mak yang macam bawa bekal. Awak lulah anak dia kan clingy. Filtri. Oh, macam tu. Macam tu ya? Makan bersuap tuan-tuan? Ya, bersuap. Dia boleh makan sendiri. Tapi kalau makan sendiri, dia makan satu je. Oh, manjakan sangat ni. Ya, dia memang. Kadang-kadang semalam dia dah makan kriket, tak nak makan ke? Tak nak makan ke? Malu. Kenyang lagi agaknya. Eh? Oh, live. Live kot. Malu. Tak nak tolak. Oh, biasa macam tu lah. Sekejap lagi kita bagi dia makan. Okey. Kita nak tanya sebab kalau ada setengah binatang kan, dia ada keunikan dia sendiri, ada keistimewaan. Tapi kalau jenis katak ini, boleh cerita tak apa yang unik dan keistimewaan sampai awak ada banyak sebenarnya peliharaan ini? Macam rasa dah jadi keterujaan pula kan? Sebab satu lagi saya suka dia ni, lebih kepada kalau dia makan tu, dia lebih kepada pelahap. Awak suka tengok kan? Saya suka tengok. Awak ni lainlah. Awak teruja tengok. Mereka. Kadang-kadang kalau dia makan satu tu saya nak macam nak lebih kepada dua ke tiga kali sebab tu dia jadi obes. Sampai hati Mumu jadi ada obes. Ada yang tanya Fizi, berbau tak bila menjaga katak tak? Sebab kita mungkin bawa hanya beberapa ekor saja di studio ni. Kat rumah berpuluh-puluh ekor ni. Kita kena selalu
maintain lah, tukar air, bersihkan tempat dia. Macam saya pun ada juga yang saya bela jenis macam ni, pakai moss pun kita kena cuci juga supaya dia tak berbau lah, sebab dia buang air semua dekat tempat yang sama. Okay. So kita kena rajinlah ya. Sebab katak dia dia jenis kulit dia kan. Dia sensitif pada kulit dia. Okey. Dia tertariklah dengan awak Rina Momo ni. Ya ke, sebab mungkin warna eh. Mungkin sebab saya muskil. Sebab kalau kita tengok cerita ke, kita baca buku cerita ke kan, dia katak ni ada bunyi. Kita tak dengar daripada tadi. Dia memang tak ada bunyi ke apa? Itu dah datang tu. Ya, nanti dia bagi bunyi. Tapi tak apa, simpan dulu bunyi ni. Tak apa, kita. Sebab nanti rehat seketika. Sebab nanti pun kita nak bawakan satu perbincangan berkaitan dengan bagaimana katak ini penting dalam ekosistem kehidupan alam sekitar terutamanya. Tapi nanti rehat seketika. Boleh. Semuanya selepas ini di MHI. Apa itu katak dan kodok? Katak dan kodok merupakan haiwan sama jenis, namun bezanya ialah bentuk dan tubuh badan. Katak mempunyai tekstur kulit yang halus dan lembap, manakala kulit kodok sedikit kasar dan berkutil. Kedua-duanya ialah sejenis haiwan amfibia tanpa ekor dan pemakan serangga. Haiwan ini boleh hidup di tempat yang lembap dan bersuhu panas. Katak buta warna tetapi mampu melihat hampir 360 darjah disebabkan matanya yang menonjol. Menurut Persatuan Pemeliharaan Hidupan Liar, dianggarkan sekitar 7,000 spesies katak dan kodok direkodkan di seluruh dunia dan akan bertambah apabila para saintis terus menjumpai spesies yang baharu. Tahukah anda, katak Goliath ialah katak terbesar di dunia yang dijumpai di hutan hujan Afrika Barat. Panjang katak ini boleh mencecah sehingga 32 cm dan berat lebih 3 kg, iaitu sama seperti bayi yang baru lahir. Kebanyakannya hanya katak jantan yang memanggil bagi tujuan untuk menarik perhatian katak betina. Kalau tadi kita dah berkenalan dengan individu-individu yang saya percaya memang sangat luar biasa lah. Boleh bela katak sehingga 30 jenis katak. Tapi sekarang ni kita nak tahu juga fungsi katak dalam ekosistem kita. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Marina Muhammad Top atau Muhammad Tah, pensyarah ekologi dan pengurusan hidupan liar yang sudah pun berada dalam talian. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Saya sihat. Baik. Harap di sana pun sihat semua ya. Alhamdulillah sihat. Setakat ini masih teruja dengan melihat kepada pencinta-pencinta amfibia katak ini. Yeah. Saya percaya doktor pun antara yang mengkaji juga. Doktor mungkin okey, kita dalam melihat kepada keseronokan mereka ni berkongsi tentang keunikan katak ini. Tetapi dari sudut yang lebih besar, doktor, alam sekitar. Ini adalah bioindikator. Mungkin boleh terangkan dengan lebih jelas secara ringkas ni doktor berkaitan dengan peranan katak dalam kehidupan alam sekitar ini. Okey, terlebih dahulu ya, kita bila bercakap berkaitan katak tadi, kita dah banyak kan tadi diulas berkaitan dengan jenis-jenis katak kan? Betul. Yang pertama sekali mungkin kita kena faham ya berkaitan dengan ciri katak itu sendiri kan. Jadi katak ni dia mempunyai kulit yang licin kan, yang basah, tapi itu kita refer kepada katak lah. Kalau kodok tadi kita dah dengar berkaitan dengan kulitnya lebih kasar sedikit dan dia lebih suka kepada satu kawasan yang lebih kering. Jadi dalam habitat sebenar kita ada pelbagai seperti hutan kan, hutan itu adalah habitat semula jadi katak lah. Tapi di persekitaran kediaman kita juga katak boleh menghabitat, betul tak? Betul. Jadi peranan katak ni sebenarnya penting. Ada beberapa peranan yang utama, tapi saya sentuhlah sedikit berkaitan dengan peranan katak sebagai pelengkap rantai makanan dalam ekosistem. Daripada sekolah rendah kan kita belajar berkaitan dengan rantai makanan kan? Betul. Jadi katak ni biasanya dia tidak di, kita tak nampak sebab dia aktif waktu malam kan? Betul. Tapi sebenarnya pada waktu siang katak tu ada di persekitaran kita, cuma dia melindungi diri dia lah sebab panas, panas dia tak tahan, jadi dia kena berada di kawasan-kawasan yang dilindungi.
Jadi pemangsa akan mencari katak-katak ni. Kalau kita lihat katak ni dia di dalam rantai makanan dia adalah makanan kepada haiwan lain seperti burung bangau kan, ikan-ikan yang besar. Malah ada katak-katak yang lebih besar makan juga katak yang saiznya lebih kecil. Yang keduanya adalah sebagai dia pengawal serangga poso lah. Tadi kalau dia di dalam captive atau kita pelihara, kita beri dia makan lipas kan. Tapi kalau di persekitaran semula jadi, katak ni juga makan serangga lain seperti lipas hutan juga. Lipas-lipas yang berada di persekitaran hutan misalnya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah peranan katak ni sebagai bioindikator lah. Bioindikator. Jadi boleh saya ulas sedikit ya berkaitan dengan bioindikator ni. Ya, bioindikator ni sebenarnya kita refer atau merujuk kepada tumbuhan, haiwan ataupun mikroorganisma yang kita gunakan sebagai penunjuk alam sekitar. Jadi kalau ada perubahan terhadap fizikal haiwan tersebut, misalnya sekarang kita tengah cerita pasal haiwan kan, haiwan tersebut, kelakuan haiwan tersebut, jadi kita boleh memberikan satu ramalan, satu petunjuk kepada kesihatan hutan itu sendiri. Contohnya apa itu bioindikator. Okey, doktor, kita nak tahu juga kalau di dunia ni ada lebih kurang 7,000 spesies katak, tapi kalau di Malaysia sendiri bagaimana, doktor? Okey, kalau di Malaysia, saya merujuk kepada penulisan ataupun buku yang dihasilkan oleh Profesor Dr. Noor Hayati daripada UKM. Beliau melaporkan terdapat 267 spesies katak di Malaysia. Tidaklah sebanyak satu dunia tetapi di Malaysia ni lebih kurang 300 spesies katak ni berada di bahagian peninsula atau semenanjung Malaysia dan juga di Borneo. Doktor, sebab kita membawa pencinta dan juga mereka ni mungkin yang memang sangat berminat dengan katak ni sebagai haiwan peliharaannya. Jadi doktor, mungkin ramai komuniti di luar juga yang berminat sebegini dan yang menonton di Malaysia hari ini pun akan ada minat seperti Rena contohnya mungkin selepas ini. Nasihat doktor yang utamanya kepada pengumpul ini tentang bagaimana untuk memastikan bahawa selain daripada menjadi koleksi yang cantik sebegini, tapi juga mengekalkan mereka ni dalam fungsi kehidupan alam sekitar ini, doktor. Okey, sebenarnya dia ada pada pandangan saya, kita ada dua konsep yang berbezalah di sini ya. Sebab biasanya pencipta kepada peliharaan, haiwan peliharaan seperti katak ni, mereka menyediakan persekitaran tu di dalam kurungan kan, di dalam captive ni, macam inilah yang dipaparkan ni di dalam kurungan. Tetapi kalau kita merujuk kepada habitat sebenar, habitat di alam semula jadi, di hutan atau kediaman kita kan, sebenarnya katak ni seperti Rina tadi beritahu kan, spesies katak ni dia mempunyai unik keunikan tersendiri dan juga keperluan dia sendiri kan. Jadi kalau saya merujuk kepada peminat-peminat katak lah kan, peminat katak yang ingin membela katak secara apa orang kata ni dalam kurungan kan, mereka kena kenal pasti dululah katak ni bagaimana dia punya ciri-ciri dia, dia punya sifat dia kan, barulah kita boleh memulakan kita punya minat. Kena kenal betul-betul. Betul-betul kena buat study sikit, kena kaji sikit, kena tahu. Contoh yang macam dalam paparan gambar ni, ini adalah tadi dimaklumkan African bullfrog, right? Betul. Katak ni saya nasihatkan kepada peminat katak, jagalah sebaiknya kalau di dalam kurungan ni, kerana kalau dia terlepas ke alam sekitar, dia sangat dia boleh memakan apa sahaja haiwan lain dan dia cepat sangat membesar. Membesar. Jadi kepada peminat-peminat katak yang memelihara African bullfrog ni, saya sangat menasihatkanlah
jagai dia sebaiknya, jangan terlepas. Macam tu eh. Sebab risau sangat eh, di alam sekitar kita tak semua spesies boleh beradaptasi dengan kehadiran invasive species lah, kalau haiwan-haiwan daripada luar negara ni. Jadi dia menjadi satu pemangsa eh, pemangsa kepada katak-katak spesies yang berada dalam negara kita, local species. Jadi apa implikasinya? Kemungkinan eh, katak-katak dalam kawasan persekitaran di tropika Malaysia ni akan menjadi makanan pula kepada katak yang kita bawa ke dalam Malaysia ni kan. Tapi itulah nasihat saya, kita tak halang minat seseorang itu kan. Sebab minat juga memelihara katak ni, tapi saya lebih saya lebih concern kepada biarlah kita pelihara di alam semula jadi. Yang penting kita mesti kekalkan persekitaran itu untuk katak. Saya ada sediakan sedikit slide tadi ya. Kalau boleh kita tunjukkan spesies katak yang menjadi bioindikator di Malaysia, boleh ke? Okey. Mungkin kita boleh dapatkan seketika nanti. Boleh. Okey, sementara kita mencari visual yang dibekalkan doktor, mungkin doktor juga boleh ceritakanlah sedikit kan, dari segi bila menyentuh tentang katak ni sebagai bioindikator, adakah semua spesies yang ada di Malaysia ini boleh kita katakan sebagai bioindikator untuk ekosistem? Okey, umumnya seperti yang tadi telah diberitahukan, katak ni atau kodok dia ada ciri dia tersendiri kan. Jadi contoh yang saya bekalkan pada hari ini untuk dimaklumkan kepada semua, kita membuat kajian ya, kajian-kajian contohnya kajian di kawasan restorasi tanah tinggi Cameron. Kita dapati ya, dua spesies ini sebagai satu spesies yang boleh kita anggap sebagai bioindikator sebagai satu habitat di kawasan habitat terganggu. Jadi macam contoh dalam gambaran ini dipaparkan katak puru. Ni katak ni biasa kita jumpa dekat kawasan perumahan kita juga kan. Setuju kan. Dan dia melompat perlahan-lahan kan, sebab kodok ni kaki belakang dia pendek, jadi dia tak boleh melompat tinggi. Jadi katak puru ni dia adalah katak yang boleh beradaptasi dengan kawasan yang telah terganggu. Jadi kalau ada kawasan yang dilapangkan, lepas tu dibina kawasan perumahan contohnya kan. Jadi kawasan yang ada simen, sejuk, katak ni lah yang paling mudah beradaptasi. Dia macam pioneer species lah. Dia datang, dia mula-mula akan menghuni kawasan tu. Dan yang keduanya di bawah tu adalah katak berjalur empat atau katak pisang lah kan orang kata. Katak ni juga adalah katak-katak yang mampu beradaptasi di kawasan yang terganggu, kerana kawasan yang terbuka dia akan ditumbuhi oleh tumbuhan renek. Jadi katak ni katak pokok. Dia memerlukan kawasan yang berair, kawasan yang ada pokok-pokok renek untuk dia beradaptasi. Jadi dua spesies ni sangat mudahlah kita temui di kawasan-kawasan kediaman sebab bukan hutan kan. So ada dua lagi gambar, boleh kita tengok sekejap ke? Dua gambar lagi tu di dalam hutan. Dalam hutan. Doktor, mungkin kita agak kekurangan masa di sini. Apapun doktor, terima kasih di atas penerangan berkenaan dengan peranan dan juga fungsi katak ni. Kami mohon maaf sangat-sangat doktor. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh panjangkan lagi topik ini. Sebab saya percaya ramai dalam kalangan penonton hari ini adalah pecinta katak. Dalam diam ke ataupun mungkin baru berputik minat itu. Seperti mereka bertiga ini yang setia saja mendengarkan dan bawakan koleksi mereka jugalah kan. Dan saya percaya mereka ini sangat luar biasa dengan minat yang sangat unik ini. Doktor, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami. Terima kasih, Doktor. Terima kasih juga. Okey, itu dia Profesor Madya Dr. Marina Muhammad Top, Elias Muhammad Tah dari UPM di Fakulti Ekologi dan Pengurusan Hidupan Liar. Terima kasih juga kepada ketiga-tiganya. Ya. Terima kasih Fizi, Mawar dan juga Iman bersama kita hari ini berkongsi minat mereka yang sangat unik dan luar biasa. Sekalilah Rina, sekali. Dah pegang sudahlah. Harapanlah kan selepas ini adakah nak tambahkan lagi koleksi ataupun nak ada lagi peliharaan haiwan yang baru. Mawar memang confirm tambah. Confirm tambah. Macam Mawar memang akan meneruskan minat ini. Tapi maksudnya membuka peluang kepada orang lain jugalah kalau nak tengok koleksi ni boleh. Boleh. Kita orang ada menyediakan Pitting Zoo. Dekat Tasik Temuh.
tapah. Okey, tapah. PC di Lembah Kelang saja. Saya di Sepang dan actually saya pun menjual juga kata-kata Pac-Man ni. Jadi Hanif, nak beli kan? Silalah jumpa Hafizie. Ke Fizie lah. Yeah. Iman pun nanti dengan koleksi-koleksinya lah ya. Ini istimewa tau sebab manja. Manja. Dia dapat daripada luar biasa. Ibunya lah ni ya. Okey. All the best. Terima kasih di atas perkongsian yang sangat luar biasa ini. Dan kita pun berjayalah buat Rina. Sekalilah Rina lah. Awak ni. Sekali lah cepat. Boleh, mawar. Sekali mawar. Awak dua tangan, dua tangan. Ya Allah, ya Tuhan. Okey, kita biarkan Rina bersama dengan Mumu. Janganlah tinggal. Kerana kita nak saksikan, ini pertandingan perahu naga di Melaka. Kita saksikan bingkisan ini. Okey je. Are you ready? Attention! Go! Melaka bukan sahaja masyhur dengan warisan budaya berestetika tinggi, malah bandar raya bersejarah ini turut meraikan pelbagai perayaan tradisional tanpa mengira bangsa dan agama. Antara aktiviti yang menjadi acara tahunan di Bumi Hang Tuah ini sejak lebih 4 dekad lalu ialah perlumbaan perahu naga yang cukup signifikan buat masyarakat Cina. Program yang berlangsung di River Information Center RIC, Pangkalan Rama Bandaraya Melaka pada 2 Julai lalu menyaksikan penyertaan lebih daripada 300 peserta dari seluruh negara. Dirasmikan oleh Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, perlumbaan ini menjadi salah satu acara sukan air yang dinantikan khusus bagi masyarakat setempat. Bunyi paluan gendang dan laungan membakar semangat peserta. Nik Ahmad Nazrani Ahmad Khan antara peserta muda yang mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Baru berusia 23 tahun, pelajar jurusan kejuruteraan mekanikal di sebuah universiti ini meminati perlumbaan perahu naga kerana keunikan adat resam Cina yang diasimilasikan mengikut budaya Malaysia. Memikul tanggungjawab sebagai peserta paling senior dalam pasukannya, anak jati Kelantan ini memanfaatkan pengalamannya menyertai acara itu selama 4 tahun bagi membantu rakan seperjuangan. Kerahan tenaga dan keringat setiap peserta dicurahkan ketika melihat sendiri latihan terakhir mereka di Sungai Melaka sehari sebelum bertanding. Strategi serta kemahiran untuk mendayung secara seragam antara faktor utama yang dapat membantu sesebuah pasukan untuk bergerak lebih laju. Tampak tenang dan bersahaja, Nik Ahmad tidak mahu terlalu memikirkan soal kemenangan, sebaliknya menganggap proses latihan itu sebagai satu tekanan yang positif. Masa saya pertama kali masuk dekat UTEM, itu pertama kali saya dengar pasal perahu naga dan saya rasa macam tertarik untuk nak sertai permainan ini, nak ambil pengalaman, saya nak mendalami lagi pasal kebudayaan bangsa lain. Sukan ini sangat menarik dan bagi saya ia satu sukan yang fun lah orang kata. Kebiasaannya satu perahu naga akan memuatkan 12 orang pemain. 10 daripadanya adalah pendayung dan seorang lagi adalah tekong yang akan mengawal bahagian belakang perahu naga. Dan sewaktu pertandingan, kami yang mendayung akan mengikut arahan ataupun rentak yang akan dimainkan konsen. Attention! Go! Go! Bagi sesebuah pasukan, konsen atau pemukul gendang ialah individu paling penting untuk mengawal pergerakan bot. Muhammad Zulhusni Amir Zulkifli, 23 tahun, menjadi tunjang kepada pasukan. Dia sedar tugasan yang digalas ini bukanlah satu perkara yang mudah. Namun kepercayaan yang diberi oleh seluruh ahli pasukan sedikit sebanyak memberi kekuatan kepada anak kedua daripada 7 beradik ini untuk melaksanakan tanggungjawab memukul gendang dengan sehabis baik.
Juga sebagai seorang concern, dia kena bertanggungjawab sebagai kapten lah sebenarnya kita. So kalau sebagai kapten ni, kita kena alert dengan surrounding boat. Bait ada dua jenis. So yang pertama ialah long. Long ni atau panjang lah kan. Panjang maksudnya bila kita sebagai paddler, kita akan tarik dalam satu tempo yang agak panjang sikit. So cara ketuk dia ialah tup, tap, tap, tup. Macam tu. Tap, tap, tup. Maksudnya bila kita tup tu, mendayung akan start mendayung lah, celup air. Macam tu. Untuk yang kedua, dipanggil shot. Bila shot ni, dia akan tempo dia laju sikit. So yang mana kita akan ketuk sebanyak dua kali saja. Tup, tap. Tup, tap. Tup, tap. Macam tu. So dia akan laju lah. Pendayung akan mengayuh bot dengan lebih laju. Pelbagai aksi dan gelagat peserta mengiringi sepanjang pertandingan berlangsung. Dengan jarak perlumbaan sejauh 150 meter, pasukan pertama yang tiba di garisan penamat diumumkan sebagai pemenang bagi setiap pusingan. Lebih mencabar, peserta dikira gagal sekiranya perahu naga terkeluar daripada landasan. Malah ada juga pasukan yang mula mendayung perahu sebelum sempat pengadil meniupkan wisel. Apa yang membanggakan, semua pasukan memberikan saingan sengit antara satu sama lain tanpa mengira lapisan umur. Antara pasukan veteran yang memberikan cabaran serta persembahan bertenaga ialah pasukan dari Sarawak ini. Bagi Gosoti, 72 tahun, semangatnya untuk bersaing masih membara meskipun sudah menginjak ke usia senja. Mula berkecimpung dalam perlumbaan perahu naga sejak tahun 1986, dia percaya orang lama sepertinya ada kelebihan untuk bersaing terutama daripada segi pengalaman. Kalau dia pandai main itu bot, sekarang dia panggil dia balik sini main. Kerana itu dia punya interest. Dia punya interest dan kawan-kawan dia sama same age punya, main, dia pun ikut main. Rata-rata pengunjung berasa kagum dan terhibur menyaksikan setiap perlawanan yang cukup mendebarkan. Meskipun berhadapan dengan cuaca panas terik, namun tidak sedikit pun mengganggu konsentrasi mereka untuk kekal berada di lokasi pertandingan. Of course, sebagai rakyat Malaysia rasa banggalah sebab kita dapat apa bersatu kan dalam pertandingan macam ni. Saya harap lepas ni akan ada lagi lah aktiviti seperti macam ni. That it's a very liberating event. It embraces lots of different cultures from all over the world, and I've really enjoyed taking part in. I've been part of the Rogue Malays. I've enjoyed watching it. It's been very powerful. Lots of diverse communities, and yeah, it's been great. Bagi pengerusi pengelola pertandingan, Chiu Chi Ming, dia bangga melihat sambutan menggalakkan daripada para peserta dan orang ramai. Kepercayaan di negara China ni, perahu naga ni macam kita buat. Tadi saya beritahu, kita buat semasa Pesta Tuan Lu. Pesta Tuan Lu ni selalunya jatuh di bulan kelima kalender Cina. Kalender Cina bulan lima. Masa bulan lima ni maknanya negara Cina tu banyak banyak bencana. Ada serangan kumat, ada serangan macam kita kita fikir macam syaitan lah. Perahu naga ni tengok naga ni. Kita nak menghalau syaitan sebenarnya. Itu simbolik dia. Ya, sebenarnya. Ini bukan semata-mata aktiviti kebudayaan sebenarnya. Sekarang ni dah begitu popular dengan orang-orang muda, berbilang kaum, berbilang agama pun kita boleh apa memasuki acara sebegini. Menang dan kalah adat pertandingan. Hakikatnya, bukanlah kedudukan dan pingat yang menjadi taruhan. Sebaliknya usaha keras serta pengalaman yang memberi kepuasan kepada para peserta. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita nak bawa lebih banyak perkongsian pada ketika ini. Dan ini adalah satu sesi penghargaan sebenarnya. Kita nak berkenalan dengan pemenang Anugerah Laporan Berita Terbaik Malaysian Press Institute Petronas 2022. Dan saya sangat bersuka hati kerana orang yang hebat berada bersama dengan saya pada ketika ini. Saya nak perkenalkan Cik Farah Naskarim, pengarang kumpulan NST News Straits Time. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Congratulations, tahniah dengan kemenangan ini. Ini satu penghargaan, pencapaian yang sangat hebat. Mungkin sebelum kita nak pergi ke arah pencapaian ini, nak perkenalan dululah, dah berapa lama sebenarnya dalam bidang kewartawanan ini?
saya sudah dengan NST selama 23 tahun. Wow, begitu lama kan menceburi dan banyak sekali latar belakangnya lah, bukan dari sudut penulisannya itu di meja mana semua? Oh, saya pernah bekerja di meja sukan, meja jenayah dan saya 9 tahun di Putrajaya sebagai ketua biro. Jadi di situ paling lamalah dalam kerjaya saya. Ya, dan laporan yang dipaparkan di NST ini pada 18 Oktober 2022 yang menjadi kepada sebabnya menjadi pemenang anugerah laporan berita terbaik. Mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan penghasilan laporan tersebut? Okey, cerita ni dia bermula dengan satu tip off daripada sumber lah, dan cerita ni digerakkan kemudiannya dengan warga kerja NST yang lain juga. Memang saya mula-mula saya dapat berita tu dan kita tak terus terbitkan cerita ni. Bila kita dapat satu tip off ataupun tipau daripada sumber kan, kita kena buat siasatan sendiri dulu untuk memastikan kesahihan berita ni dan apa yang kita boleh support dengan berita ni. Jadi selepas kita ada bercakap dengan beberapa orang lain yang mungkin ada maklumat ataupun ada yang boleh bantu dalam sedikit pengesahan, walaupun yang boleh mengesahkan sebenar-benarnya adalah pihak berkuasa sajalah. Itulah titik mulanya cerita ni, penghasilan cerita ni. Ya, dan ini adalah satu breaking news lah, maksudnya laporan yang mungkin membuka mata ramai sekali rakyat Malaysia, terutama yang membabitkan insiden dan juga kes tersebut. Dan Farah sendiri melihat kepada kepentingan artikel ini dikeluarkan kepada negara kita, kepada rakyat kita terutamanya? Okey, pasal artikel ni dihasilkan tahun lepas dan kita ingat tahun 2018 seorang pensyarah warga Palestin, Dr. Fad, dibunuh dan disyaki ditembak in broad daylight di depan surau di Gombak tak salah saya. Dan masa itu pun satu dunia agak kecoh dan dikaitkan, pembunuh tu dikaitkan dengan Mossad juga. Tapi siasatan habis begitu saja. Saya pasti siasatan belum tutup pasal dia punya pelaku tak belum pernah ditangkap kan. So siasatan masih terbuka. Jadi bila perkara ini berlaku lagi, terdetik di fikiran saya juga sampai bila. Jadi kalau perkara ini tak didedahkan ataupun menyebabkan pihak berkuasa bangkit dan memikirkan keseriusan perkara ini dan kebarangkaliannya berlaku lagi, inilah masanya untuk melakukan sesuatu. Sebelum keluar cerita ini, saya tahu yang saya akan dipanggil. Okay. Jadi saya pun ada beritahu bos saya masa itu, bos, kita akan run story ini besok. Saya dah buat semua legwork, pastikan kesahihannya. Cuma besok saya akan dipanggil pasti. So just to bagi tahu jugalah, itu okey. So betul lah besoknya tu bila artikel ni keluar, malamnya saya dihubungilah oleh pihak berkuasa untuk menjawab beberapa soalan. Itu saja. Itulah. Dan ketika ianya ditulis, kita mendengar tadi tak nak ada lagi kes-kes sebegini. Maksudnya sampai bila perlu ada kes sebegini di Malaysia dan rakyat Malaysia mungkin perlu tahu. Jadi harapan itu selepas ianya dikeluarkan sehinggalah memenangi laporan berita cemerlang ini, adakah ianya mencapai apa yang diharapkan pada ketika ini? Dalam untuk mendapatkan satu hasil akhir yang berkesan dalam bidang kewartawanan ini kan, bila kita dedahkan sesuatu, dia tak boleh mati kat situ. Ada kemungkinan story dia punya follow up tu akan mati kalau kita tak follow up. Jadi hari kedua tu kita bekerjasama dengan seluruh warga NST yang turun padang tengok di mana kejadian ini berlaku dan apa kemungkinan, apa yang akan menyebabkan kemungkinannya benda ini berlaku lagi. Jadi kita tengok mangsa-mangsa lain yang mungkin akan ditarget. Jadi kita turun ke ground dan akhirnya saya sendiri menghubungi, saya mendapat tahu ada mesyuarat-mesyuarat yang telah berlangsung, rentetan daripada pendedahan ini. Dan saya menghubungi Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, borak sikit dengan dia, baik orangnya. Dan dia berkongsi apa plan, rancangan negara untuk memastikan ada
undang-undang ataupun regulasi yang lebih ketat untuk menghalang pelaku luar, anasir-anasir luar daripada melakukan onar dalam negara kita. Seperti inilah. Ya, betul. Dan ini pasti memberikan impak yang sangat besar. Mungkin secara ringkasnya sebab ini penghargaan. Tapi saya percaya sebagai seorang wartawan bukan hanya penghargaan saja yang dicari. Impaknya lebih daripada itu. Pesanan kepada wartawan-wartawan muda supaya lebih berani, supaya ada jati diri juga untuk menyampaikan laporan-laporan sebegini secara ringkasnya, Farah. Okey, pada saya dia ada ciri-ciri wartawan tu yang penting. Dia kena sentiasa ingin tahu dan tidak hanya berpuas hati dengan jawapan yang diberi. Dia kena verify dan mendapatkan kesahihan yang yang sedalam mungkin. Dan pada saya trait yang paling penting pada wartawan, dia kena ada sifat rendah diri, humility. Pasal kalau dia rendah diri, dia sanggup belajar dan dia nak dengar orang cakap apa. Kalau dia rasa diri dia bagus, pintu belajar tu akan tertutup. Wow. Okay, so dia tak akan berjaya untuk meningkatkan diri dia lah dalam bidang ni. Faham. Saya pun akan ambil nasihat itu untuk terus maju jaya. Tahniah kita ucapkan sekali lagi kepada Farah Naskarim, pengarang kumpulan NST di atas pencapaian pemenang anugerah laporan berita terbaik MPI Petronas 2022. Okey, itu penceritaannya di sini. Kita nak bersama dengan Reina. Ada juga sesuatu yang ingin dikongsikan. Silakan. Terima kasih Hanif. Ini dia, kita nak sebenarnya ucapkan selamat ulang tahun Berita Harian yang ke-66. Media rujukan masa bebas dan berkecuali dengan liputan berita yang berimbang, adil dan tepat. Selama 66 tahun, Berita Harian mengisi kemerdekaan demi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih kepada semua pembaca yang setia bersama Berita Harian sejak 66 tahun yang lalu. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MHI selepas ini. Okey, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton MHI hari ini. Mudah-mudahan perkongsian kami ni dapat memberikan anda lah. Kalau tak minat katak, lepas ni mungkin boleh cubalah untuk berseekor dua. Kan? Dan yang penting tahu juga fungsi dalam sekitar. Kita tak nak memutuskan rantaian tersebut. Kan? Dan ambil setiap nasihat tersebut dengan hati yang terbuka lah. Supaya kita dapat sama-sama menjaga alam sekitar ini. Okey, itu perkongsian hari ini. Esok apa yang kita nak bawakan, Rina? Esok sebenarnya kita nak bincang dari sudut kesihatan sembelit dan buasir. Ramai yang mungkin tak dah tahu sebenarnya kalau ada sembelit yang berpanjangan dan serius, boleh membawa kepada buasir. Ya, dan ini mungkin bukan isu yang baru tapi kerap dialami ramai daripada kalangan kita. Kan? Kita tak tahu macam mana cara nak menanganinya, apa ubatannya dan apa yang perlu dielakkan. Esok ada perkongsian lebih mendalam di Malaysia hari ini. Baik, itu saja daripada kami. Saya Hazrina Kasim. Dan Amy Suan, senyum selalu. Assalamualaikum.